ria. Tepuk tangan untuk kita semua. Wow. Boleh duduk, boleh duduk. Silakan Bunda, silakan juga duduk. Semuanya boleh duduk. Ih, seru banget hari ini. Benar-benar. Di studio TVRI Kalimantan Tengah, Cungkring Ogoh. Kalau teman-teman dari mana ini? Saya kemarin kah waktu liburan saya jalan-jalan nih. Terus Cungkring liburan ketika kemana tuh? Ke Sampit saya. Ke Sampit. Terus saya lewat ada teman ini, sahabat saya manggil. Mereka ini dari Katingan. Oh, dari Katingan. Benar. Wow. Ketemu pas lagi makan pentol saya. Oh, gitu. Ya. Jadi Cungkring perjalanan ke Sampit. Waktu mentol di mana tadi? Di Bukit Batu ya? Benar, oh, kita ketemu wisata. Teman-teman ini. Benar. Silakan duduk-duduk ya. Duduk dulu. Iya. Keren banget. Kalau mau nanti foto-fotonya nanti terakhir dengan saya kan orang terkenal nih. Nanti. Nanti. Foto sama Ogoh. Ya. Ogoh, oi. Ini teman-temannya bisa apa aja di hari? Wah, mereka ini bisa. Bisa luntus. Bisa, oh, bisa. Bisa apa, Ogoh? Luntus itu apa? Maksudnya basah kuyup bisa luntus. Oh, bisa luntus itu bahasa kita. Basah kuyup. Ya. Malum saya ini kan orang Jerman. Jerman di mananya ya? Saya Jerman Barito Selatan. Luntus saya. Coba ya. Tanya langsung aja. Iya, kita mau kenalan yuk, Cungkring dan Ogoh ya. Sama teman-teman di sini. Adik-adik selamat pagi. Wow, suaranya lantang semua. Benar. Kakak mau kenalan dong. Ini adik-adik dari mana nih? Dari PAUD. Kabupaten. PAUD Kabupaten. Oh iya, betul loh, Cungkring gak tahu. Salah. Dari PAUD Kabupaten. Salah. Dengan apa? Dari PAUD Kabupaten kan? Ya. Padanya, padahal nanti gak lama lagi jadi ibu kota. Ibu kota. Ya, Cungkring bisa aja. Jadi mereka nanti jadi artis ibu kota. Ibu kota negara. Iya benar. Saya kok jadi malu, aduh. Aduh. Tepuk tangan dulu buat kita belum nyapa teman-teman yang di rumah juga nih Cungkring. Selamat pagi semuanya adik-adikku sayang yang sedang menyaksikan Cerdas Ceria TVRI Kalimantan Tengah pagi hari ini. Bener. Terima kasih loh ya sudah menyiapkan waktunya untuk duduk manis di depan televisinya dan menyaksikan kita di dalam acara apa adik-adik? Cerdas Ceria! Jadi hari ini Cerdas Ceria TVRI Kalimantan Tengah bersama anak-anak manis dan tampan dari PAUD Kabupaten Katingan. Kalau biasanya kita kan melihat teman-teman kecil kita dari area Palangkaraya, tapi hari ini hari istimewa. Mereka jauh-jauh datang dari Katingan, kurang lebih berapa lama itu Cungkring kesininya? Wah, nggak usah ditanya. Perjalanan, kalau perjalanan mereka darat. Mereka tadi terjun payung dari kesini. Masa, kamu? Kalau perjalanan darat sekitar 7 hari. Masa 7 hari? Kan jalan. Oke ya, kalau jalan kaki ya 7 hari sampai. Naik payung. Adik-adik, tadi kesini naik apa? Mereka naik payung. Rame ya naik tayo ya? Rame. Ada yang nangis enggak? Berangkatnya dari pagi udah pada mandi belum? Sudah sarapan. Udah apa Ogoh? Sudah sarapan belum? Oke. Berarti nanti pulangnya mereka nanti langsung makan siang di traktir ibu guru. Kita dibawa nggak Cungkring? Dibawa sama bunda. Sama bunda. Sama bunda. Iya. Yuk, kakak penasaran. Kita kan dari tadi cuma ngobrol-ngobrol nih Cungkring dan Ogoh. Kakak mau dengar dong gerak dan lagu yang katanya temanya tanaman. Siapa nih yang mau tampil? Siapa yang mau bertanam? Ayo, namanya ada Steve, ada Oyi, ada Winta, terus ayo, ada maju, juga maju. Leoni. Ada Floriska, ada Mutia, ada Ruben, ada Cia, ada Immanuel, ada Yesi dan Said. Maju. Ayo bunda, diatur. Silakan. Jangan malu-malu. Wih. Waduh, kompak semua. Waduh, ini. Ganteng-ganteng. Kompak semua ini. Ya.
Bunda-bunda boleh bantu kok atur adik-adiknya ya. Nah, teman-teman di rumah, senang banget kan hari ini kita kehadiran teman-teman istimewa dari Kabupaten Katingan. Mereka benar. Anak-anak PAUD dari Kabupaten Katingan. Dan hari ini mereka sama kayak teman-teman yang lainnya, akan bernyanyi, akan menari. Pokoknya mereka akan menampilkan talenta-talenta mereka ya, Cungkri dan Ogok. Iya, seperti biasa juga nih, pokoknya adik-adik jangan kemana-mana. Cerdas Ceria kurang lebih 55 menit hadir pagi hari ini menemani saat santai Anda. Apalagi ini masih liburan ya, Cungkri Ngobrol? Masih liburan ini. Masih liburan kan adik-adik yang di rumah, jadi daripada keluyuran kesana kemari, mending di depan TV-nya aja. Saksikan Cerdas Ceria dengan durasi 1 jam ke depan. Oke, okay, sudah siap itu. Sudah siap adik-adikku. Ya. Yuk teman-teman yang di rumah, langsung saja kita saksikan gerak dan lagu tema tanaman. Tari tanaman, gerak dan lagu tema tanaman. Iya, ada tanaman kelakai macam-macam tadi. Aduh, Greg. Ada ya. kedundung. Iya. Nah, sehingga baja. Oh, ngomongin baja. Kalau di sini baja itu becak. Bajen. Bukan bajai, baja. Iya. Ogok ada pertanyaan nih buat sahabat-sahabat. Oh iya, yuk kita dengarin pertanyaan dari Ogok yuk teman-teman. Ayo, Gok, tanya, apa sih tanya apa sih Gok? Enggak tahu saya mau nanya apa. Kamu tadi bilang mau tanya. Enggak usah aja. Mau tanya apa ya? Gitu momennya enggak pas. Momen dia mau tanya siapa nama bupati di Katingan itu? Adik-adik tahu enggak? Nah.
Siapa yang tahu nama Bupati Katingan? Iya kan dari Kabupaten Katingan. Siapa? Hebat! Hebat ya. Karena... Iya. Siapa tadi nama Bupati Katingan? Siapa tadi? Iya. Iya tadi benar. Namanya siapa sih ini? Winta. Winta, kamu pintar banget. Winta, nol kecil apa nol besar sih? Nol besar. Nol besar. Nol besar. Berarti bentar lagi mau SD dong. Enggak ya? Belum. Paut aja ya? Oh, mau dipaut aja rame ya. Kalau dipaut itu banyak mainannya, cungkring gogok. Dia sudah mau SMA. Ada sana. Katanya gerak. Iya, iya, cungkring. Di sini juga ada ibu loh. Ada ibu? Ibu bupati juga ada. Oh iya, betul. Eh, nanti kita ngobrol-ngobrol sama benar, ibu. Benar, benar. Eh, disapa tapi... dulu. Iya. Ah, cungkring. Nanti maksudnya biar surprise itu. Makanya nggak disapa dari tadi. Cungkring gitu deh sama Ogok. Kakak mau ngobrol dulu nih sama adik-adik yang tadi gerak benar, dan benar. Lagu. Iya, kita mau kenalan dulu sini. Adabnya tuh ke kamera tuh. Teman-teman di rumah nggak ngeliat muka cantiknya. Namanya siapa ini? Sasa. Sasa, ini siapa? Winta. Winta, ini? Imut. Imut, ini? Oyi. Oyi. Cia. Cia. Gebi. Gebi. Yelsi. Yelsi, yang tampan, yang tampan. Bang Somat. Siapa? Ruben. Ruben. Ya, ini? Step. Step. Ini? Said. Siapa tadi? Said. Oke. Eh tadi yang ngajarin gerak dan lagu siapa adek-adek? Bunda siapa? Bunda Ari. Bunda siapa? Bunda Ari. Oh Bunda Ari. Mana bundanya? Belajarnya lama gak sih? Dua hari. Hebat. Susah gak belajarnya? Enggak. Senang gak gerak dan lagu? Senang. Wah. Mau lagi? Mau gerak dan lagu? Mau tampil lagi? Mau. Nanti ya, nanti kita tampil lagi. Eh, Kanelpira. Kenapa, Jungkring? Ogok. Iya, Ogok. Kenapa, Ogok? Coba tanya. Apa mau tanya? Kalau Ibu Bupati, namanya Bunda siapa? Eh, Bunda siapa? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan yang tahu. Nanti kalau ada yang tahu, depan sepeda. Sepeda mainan. Betul! Iya, nah teman-teman di rumah, kita juga di hari yang spesial ini kehadiran Bunda Paut Kabupaten Katingan. Benar. Ada Ibu Daurwati Sakaria, selamat pagi. Selamat pagi. Ih, jarang-jarang loh teman-teman kecil kita ditemanin sama Ibu Bupati kayak gini ya, Jungkring. Iya, benar. Ogok. Iya. Bu, kok begitu ya? Bunda. Kayak anak-anak mau minta duit gitu. Iya. Betul. Bunda, tadi ini Cungkring sama Ogok ada pertanyaan nih Bunda. Wah, gak tahu tuh mereka mau nanya apa nih Bunda. Nah, ayo Cungkring. Ayo Cungkring. Kakak Nelvira aja yang tanya. Ah, kalian. Saya gemetaran nanya. Tapi mau nanya malu. Kakak nanya-tanya dong. Oke. Bunda, sebelumnya terima kasih dan selamat pagi sudah mengajak adik-adik kecilku yang ganteng dan cantik pagi hari ini. Sudah dibawa jauh-jauh dari Katingan loh, bisa mampir. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan dulu untuk Kabupaten Katingan. Iya, Bunda boleh bercerita sedikit tentang PAUD di Kabupaten Katingan. Silakan Bunda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Bunda PAUD dari Katingan. Ini anak-anakku tergabung dari 6 sekolah. Wow. Ya dari 6 sekolah bukan satu sekolah ya. Oh, ya kami ambil dua orang untuk mewakili. Saya selaku Bunda PAUD di situ senang sekali melihat persatuan guru Bunda PAUD di situ. Saya selaku pembinanya sangat banyak berterima kasih dengan spontan mereka datang saya ke rumah. Ibu, kami lapor keberangkatan kami mau. Saya Dole Price menerima mereka. Silakan dari bis sampai ke ini, bilang saya. Ya berangkat silakan. Persatuan kalian jaga kebersamaan. Jangan sampai mengecewakan anak-anak yang berangkat kita tunjukkan. Gimana di dalam ruangan ini nanti, bilang ibu.
supaya kita kelihatannya jangan hanya melihat, jangan hanya melihat suasana di luar TPRI biasa ya, TPRI biasa. Kita tuh tunjukkan di sini, tunjukkan gimana lah kalau di ruangan anak-anak ini di dalam TPRI ya. TPRI kita biasanya nonton lewat TV atau televisi ya, atau televisi. Ini kita selalu di dalam ruangan pada pagi hari ini. Di studio langsung ya. Ya anak-anak. Iya. Mohon tepuk tangannya. Iya. Masuk TV. Masuk TV bilang Bapak yang main itu. Iya, jadi hari ini bisa ngerasain langsung gimana rasanya siaran di studio TV. Iya, bagaimana siaran langsung di studio TV kita ini. Ya mungkin anak-anak tahu ini biasa yang dilihat kita ya. Yang dilihat kita lewat udara saja, lewat TV, tidak secara langsung. Ini kita di dalam ruangan siaran langsung dan bergaya. Sampai mohon anak-anak ibu yang dari Kabupaten Katingan tepuk tangan dulu. Ya. Inilah guru-gurunya yang mendamping saya, kiri kanan Bapak Ibu yang siaran langsung meliput kami. Inilah kebersamaan kami dari Katingan. Persatuan mereka bukan main. Dan saya sangat bangga melihat mereka bisa bersatu padu. Tadi satu mobil sampai beberapa mobil mengikuti anak mereka yang berangkat dari Kabupaten Katingan. Bayangkan anak-anak bangun pagi, mungkin tadi bangun ada yang jam 3, jam 4. Ayo nak, kita bangun, kita mau berangkat siaran langsung. Ini nanti cerita di rumah sama bapak ibunya, sama kakaknya, kami masuk studio loh, bukan yang hanya melihat ya. Ayo tepuk tangan. Ya, ini ya langsung, bukan bukan secara ini lagi yang diomong-omong orang ya, secara ini guru-gurunya cantik-cantik loh, sudah persiapannya matang kelihatannya, cuma dua hari persiapan karena kesibukan dan lain hal. Betul, saya ya mohon maaf. Saya siap karena orang, saya orang pelanggar raya juga, guru di sini juga. Iya, terima kasih. Terima kasih Bunda. Bunda luar biasa, ya, Bunda luar biasa loh mereka. Dan persiapannya, ternyata dari 6 sekolah. Dari 6 PAUD yang ada di Kabupaten Katingan ya Bu ya. Wah, luar biasa Bunda. 6 PAUD digabung jadi satu, terus mereka bisa berlatih bersama-sama loh, Jungring dan Ogo. Eh adek-adek, ini persaingan, ini kan persiapannya cuma dua hari ya. Capek nggak sih? Enggak. Senang ya bisa kesini ya? Hebat semuanya. Kalau di sekolah, kakak mau tanya-tanya dong. Kalau di sekolah, sayang nanyanya kesana dulu deh. Di sini aja ada adekku. Adek, sini dulu kita ngobrol-ngobrol. Kalau di PAUD ngapain aja sih biasanya? Belajar. Wah, belajar. Belajarnya belajar apa aja? Senam. Senam. Menari. Apa? Menari. Terus? Menggambar. Menggambar. Terus banyak ya? Siapa sih yang ngajarin menyanyi, menari, dan gambar di sekolah? Ibu guru. Waduh, ibu guru. Sayang ya sama ibu guru ya? Sayang. Wah, pintar. Kalau ke sekolah diantarin sama siapa? Papa mama. Sama papa mama. Yeay, pintar ya di sekolah kan? Pintar. Kemarin ranking berapa? Sama rata ya. Takkan karena di PAUD semuanya pada pinter-pinter kan, kita masih belajar yang namanya menari, menggambar, bernyanyi ya dek ya. Wah. Takkan Elvira. Iya, kenapa Jungri dan Ogok? Ada teman-temanku nih. Kenapa? Mereka ini mau menyanyi. Oh mau menyanyi? Siapa yang mau nyanyi? Siapa yang mau nyanyi? Mereka nyanyi pakai bahasa Inggris lagi. Oh, yang tadi katanya nyanyi lagu You Are My Everything. Bener. Betul ya? Mereka pintar bahasa Inggris. Keren banget loh. PAUD Katingan. Ya. Lagunya You Are My Everything. Siapa yang bisa nyanyi lagu You Are My Everything? Angkat tangan. Oh, barisan terdepan. Boleh langsung berdiri dan ambil tempat. Iya, yang nyanyi. Yang nyanyi.
penyanyi ini nama-namanya ada Zella, ada Cinta, itu, ada Nisa, ada Marsha, ada Raisha, ada Mikaela, Akila, dan Rena. Boleh maju ke depan? Nah, Bunda. Ya, teman-teman di rumah jangan kemana-mana. Seru loh hari ini kita bersama PAUD dari Kabupaten Katingan. Anaknya pinter-pinter, jago nari dan jago nyanyi semuanya. Bahkan kita kehadiran langsung Bunda PAUD-nya juga dari Kabupaten Katingan. Oke, Bunda ini ada mic, boleh dibagi? Siapa yang mau pegang ya? Bunda kan lebih tahu ya. Nah, silakan Bunda. Ya maaf ya, mic-nya cuma ada 3 anak-anakku. Nah, teman-teman yang di rumah udah penasaran kan? Yuk langsung aja kita saksikan sebuah lagu persembahan dari anak-anak PAUD Kabupaten Katingan dengan judul You Are My Everything. Selamat menyaksikan. Cantik. Wah, sampai diantarin loh mic-nya, biasanya kakak yang ambil. Pinter-pinter semuanya. Eh, adik-adik kakak mau nanya. Ayo. Tadi yang ngajarin nyanyi siapa sih? Bunda siapa? Bunda tadi siapa? Yang ngajarin nyanyi Bunda siapa? Bunda siapa? Bunda. Oh, Bu Guru Rika. Oh, yang ngajarin nyanyi Ibu Guru Rika.
Berapa lama kita belajar nyanyinya? 2 hari ya? Wah, sama ya, semuanya memang 2 hari. Sulit nggak belajar lagu You Are My Everything? 2 hari nggak jadi hebat? Enggak. Semuanya suka nyanyi ya? Suka. Selain diajarin lagu You Are My Everything, bisa nyanyi lagu apa lagi? Banyak ya? Wah, kalau di sekolah diajarin nyanyi lagu apa aja? Banyak? Wah, keren. Kalau di sekolah siapa yang paling sering maju untuk nyanyi sendiri? Wah, pinter semuanya, berani ya? Berani tampil ya? Iya, siapa tahu nanti itu sama om-om yang dari TVRI dibawa nyanyi nih ke sini lagi, mau enggak? Mau. Oh, pinter semuanya. Oke. Kadel Pira. Iya, Cungkring Ogok. Ajak mereka nyanyi satu lagu sama-sama. Lagu, sama-sama. Ayo, kita Kadel Pira yang yuk. Ajak. Ini lagu apa kita, adek? Sama-sama. Taman yang paling indah. Ada yang tahu lagunya? Lagu angsa itu yang mana ya? Potong bebek angsa. Oh iya. Potong bebek angsa, masak masak rica-rica. Oh iya, oke, sip. Potong bebek angsa, masak rica-rica. Siapa yang nyanyi potong bebek angsa? Oke, semuanya kita nyanyi sama-sama ya. Kan Aldo iringin kita pakai musik ya. Semuanya sambil tepuk tangan, nyanyi yang keras ya. Ya, tepuk tangan semuanya. Masih panjang. Oh iya Cungkring dan Ogok, kita juga mau ngucapin nih. Okay. Selamat datang juga untuk selain kita kehadiran Bunda PAUD, hari ini kita juga kehadiran Kasih PTK PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan. Wee. Ada Ibu Apriana Susanti MPD. Nah, kita mau langsung ngobrol-ngobrol sama Bunda. Mau tanya-tanya? Iya. Halo Bunda, selamat pagi. Selamat pagi, Nafira. Terima kasih
Ini juga sudah hadir di sini, iya. Bunda Apriana. Bunda, kita mau tanya dong, bagaimana sih perkembangan PAUD di Kabupaten Katingan nih? Iya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Ya, untuk PAUD di Kabupaten Katingan beberapa tahun ini cukup mengalami perkembangan yang pesat, Nelvira. Itu semua tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah Kabupaten Katingan dan terutama Bunda PAUD Kabupaten Katingan. Tepuk tangan untuk Bunda PAUD kita. Yang selalu mendukung perkembangan PAUD di Kabupaten Katingan. Saat ini perkembangan PAUD, program Satu PAUD Satu Desa sudah hampir mencapai 99% yang Pira. Jadi di desa di Katingan sudah hampir semua ada PAUD-nya. Hebat loh. Kalau di total-total ada berapa jumlah, Bu? Kira-kira. PAUD di seluruh di Kabupaten Katingan, di seluruh daerah? Jumlah PAUD yang ada di Kabupaten Katingan itu berjumlah 128 lembaga. Wow, keren loh. Katingan punya 100-an. Iya. Dengan jumlah pendidiknya 402 orang, Nelvira. Luar biasa. Keren. Ya, dan salah satu kegiatan yang baru kami lakukan baru-baru ini, Nelvira, yang ini dukungan dari organisasi mitra dan juga Bunda PAUD, kami baru saja menyelenggarakan Gebyar PAUD tingkat Kabupaten Katingan. Wah, itu apa aja, Bu, kegiatannya, Bu? Di situ ada beberapa lomba dalam meningkatkan kreativitas anak dan juga guru-gurunya, Kak Nelvira. Ya. Di sini ada juara-juara kita, lomba mendongeng ada Ibu Arbaina. Wah, Ibu Arbaina. Ternyata Ibu jago mendongeng loh. Kemarin juga baru-baru kita ikut lomba di perpustakaan yang diselenggarakan oleh perpustakaan daerah, ada lomba bercerita. Wow. Ini juga ada orangnya, juara kita, Ibu Mumpung. Ibu Mumpung, keren. Terima kasih, Ibu Mumpung. Ya, semuanya harapan kami nanti pemerintah Kabupaten Katingan, terutama dari Dinas Pendidikan, berusaha untuk terus meningkatkan kreativitas anak dan juga kompetensi guru-guru Kabupaten Katingan, iya, Bunda. Betul. Bunda, kalau boleh tahu, untuk tenaga pendidik di PAUD sendiri, Bunda, ada program pengajaran khusus nggak, Bunda, untuk tenaga pengajarnya? Oke, baru-baru ini di tahun 2019 di Kabupaten Katingan baru juga menyelenggarakan diklat berjenjang tingkat PAUD, yang mana itu diperuntukkan untuk guru-guru PAUD di Kabupaten Katingan yang belum kualifikasinya belum S1, Kak Nelvira. Oh gitu ya, Bunda, ya. Ya, dan itu dukungan penuh oleh dana dari pemerintah Kabupaten Katingan. Iya, luar biasa. Berarti pemerintah Kabupaten Katingan benar-benar mendukung untuk kegiatan PAUD ini sendiri, ya, Bu, ya. Iya, sangat betul. Sangat dukungan pemerintah luar biasa, Kak Nelvira. Ternyata kalau dukungan pemerintah itu nggak ada, nggak bakalan tuh Katingan punya 120-an PAUD loh, Cungkring. Wow. Saya mau mendaftar. Banyak. Dan juga Kak Nelvira, tanpa guru-guru ini, dukungan guru-guru dan pemerintah, PAUD tidak akan berjalan dengan lancar. Iya. Kak Nelvira. Ya, kenapa, Gok? Kita juga mau kenalan. Yang dari sini sampai ke sana siapa sih ibu-ibunya? Oh, dari iya. Tadi kita ngobrol tapi enggak kenalan. Iya. Belum kenalan bunda kita. Ini, Ogok dan Cungkring mau bunda. Kenalan sama seluruh bunda yang ada bunda di yang sini. Ada di sini. Yang dari sana. Dari ujung dulu. Bisa perkenalkan diri masing-masing bunda-bundaku yang cantik. Iya. Dari yang sana dulu yang ujung. Iya. Bunda siapa? Namanya siapa, Bunda? Iya. Nama saya Bunda Mumpung. Saya mengajar di TK Negeri Pembina Kesongan. Yeay. Lanjut lagi, lagi di sebelahnya. Siapa, Bu, biar kita kenal? Nama saya Bunda Juni, mengajar di TK Simpei Karuhe Kesongan. Oh, beda TK dong. Okay. Beda TK ya. Beda. Satu lagi. Ya. Nama saya Bunda Karyati. Saya mengajar di TK Simpei Karuhe Katingan. Nama saya Elnia Peli, mengajar di TK Pentasi Kabupaten Katingan. Wow, mantap.
Nama saya Bunda Miwa, mengajar DTK Kristen Kasongan. Oh, beda-beda kan TK-nya? Iya, beda-beda loh TK-nya. Nama saya Bu Marni, saya mengajar di TK Pantasi Kasongan dan terima kasih saya dipercaya menjadi ketua EGTKI PGRI Kabupaten. Lanjut lagi. Ya, terima kasih Nelvira. Ya, saya Yeni Natalia, SPD AUD. Kebetulan di sini mewakili juga dari rekan-rekan kepala sekolah yang ada di Kabupaten Katingan khusus TK. Terima kasih Bu. Lanjut lagi. Iya, terima kasih. Saya Bunda Happy. Kebetulan sekarang saya menjabat sebagai diberikan kepercayaan sebagai PLT Kepala TK Kristen Kasongan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Bunda Hernawati. Mungkin saya yang lebih agak jauh dari teman bunda-bunda semuanya. Saya Kepala TK Kasih Persada Desa Hempalit. Terima kasih. Sebenarnya kita mau kenalan, mau membuktikan yang dikatakan oleh Ibu Bupati tadi kan benar. Seluruh yang ada di Katingan ternyata betul loh. Betul. Ibu-ibu gurunya lengkap semua di bawah. Masih ada bunda yang belum pernah. Masih ada lagi. Masih ada ya. Ini dekat saya juga ada. Ya. Makasih. Nama saya Bunda Ari ya, dipanggil Bunda Ari kalau di sekolah. Nah, kemudian tempat saya mengajar DTK Negeri Pembina Kasongan. Terima kasih Bunda Ari. Lengkap. Saya Bunda Arbaina, saya dari TK Melati 1 Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Katingan. Benar-benar seluruh PAUD. Silakan Bunda. Saya Bunda Etiusi Mawati, guru sekaligus kepala sekolah di TK Al-Badar Kasongan Kabupaten Katingan. Luar biasa. Saya Bunda Wanda, mengajar di TK Fantasi Kabupaten Katingan. TK Fantasi. Terima kasih. Nama saya Bunda Erika, saya bekerja di TK Fantasi Kasongan. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Iya. Ini semua sebagian dari guru-guru dan bunda-bunda yang ada di Katingan. Tapi, itu di depan sana juga banyak loh. Mereka menemani orang tua dari adik-adik kita. Ada Bunda Wati, Bunda Ida, Bunda Siti, banyak. Kita nggak bisa kenalan sama bunda-bunda di sana. Betul, ada Bunda Piara juga di sana. Bunda Piara akan daku. Kakak Nebera, kita mau lihat teman-teman kita ini mau menari. Kita lihat menari dulu deh. Kita mau menyaksikan sebuah tarian yang akan dibawakan oleh adek-adekku. Ada siapa ini Cungkring? Ada Putra, ada M. Diki, ada Faris, ada M. Ilham, ada M. Rashid, dan Noval. Mereka udah tampan-tampan pakai baju yang sangat rapi. Mereka akan menari dari provinsi. Iya, dari provinsi Kalimantan Tengah. Bukan, ada rahasia. Lihat ini nanti. Tariannya apa sih Bunda Ari? Rahasia. Tarian saman. Oh, ayo. Tarian saman dari mana? Dari Aceh. Oke. Yuk teman-teman yang di rumah langsung aja kita saksikan persembahan tari saman dari anak-anak PAUD Kabupaten Katingan. Selamat menyaksikan. Tepuk tangannya yuk. Pandang tak jauh.
Dipersembahkan oleh anak-anak PAUD dari Kabupaten Katingan. Benar. Langsung saja yuk, ada tarian dari Kalimantan Tengah. Benar. Juga di Cugrin dan Ogo. Ada juga. Yang akan dibawakan oleh adik-adikku dari PAUD Kabupaten Katingan. Ada yang bisa menari Manasai, mana nih orangnya? Boleh maju ke depan. Tantik-tantik. Tantik-tantik. Hari ini aku tantik. Tantik bagai bidadari. Bisa dari di hati. Ya, Bob, itu gimana? Habis ini langsung. Oke, teman-teman yang di rumah, kita akan menyaksikan sebuah tari Manari Manasai masih dipersembahkan oleh teman-teman kita dari anak-anak PAUD Kabupaten Katingan. Selamat menyaksikan teman-teman. Selamat menyaksikan.
Katingan. Oh, mereka nggak kalah. Pautnya juga banyak, ada 120-an paut di Katingan.
tenaga pengajarnya ada 400-an orang, wah luar biasa. Hebat. Sekali lagi salut untuk PAUD di Kabupaten Katingan. Terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Katingan. Wow. Tepuk tangan yuk. Nah, Cungkring Ogok, kita mau ngobrol lagi nih sama Bunda PAUD ya. Iya. Kita mau dengar, permisi sayang ya, weh nyangkut. Iya Bunda PAUD, permisi. Ibu, mungkin ada himbauan nih buat teman-teman yang di rumah, buat orang tua, buat seluruh masyarakat. Tidak hanya di Kabupaten Katingan, tapi juga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kita. Dan tentunya agar menambah minat orang tua untuk tetap mendukung anak-anak yang memperoleh pendidikan. Silakan Bunda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Kabupaten Katingan. TPRI Mbak Pira ya, makasih banyak. Makasih Ibu. Ini kami sangat senang sekali berkumpul di sini tadi. Karena di sini himbauan saya kepada dunia pendidikan, apalagi Bunda PAUD yang di sini, anak-anak ini jangan sampai kita terlena, anak-anak tidak sekolah, kepada masyarakat, baik pun di kota ataupun sampai di desa, mohon disekolahkan anak-anaknya, jangan sampai tidak sekolah, karena itu sangat penting, sangat berguna bagi kita, tidak bisa dibodohkan kita apabila kita pintar nanti di kelak kemudian hari. Dan pesan saya juga kepada masyarakat di desa, jangan hanya pergi ke ladang ataupun sekolahkan anak, karena itu berguna bagi nusa dan bangsa. Seperti kami juga, PAUD adalah kemasan untuk kita mendidik anak-anak supaya berguna nanti. Dan begitu dia ada begini, di PAUD kita bukan hanya mengajar harus bisa membaca, harus bisa menulis. Itu dasarnya dulu. Karakter anak itu yang kita inikan dulu. Iya, karena ada bertanya kemarin, karena saya ikut perpisahan anak saya yang kecil. Bilang bapak itu, saya tanya kepada anak-anak, bilangnya, kenapa kamu tidak bisa membaca? Kita tidak harus menuntut ibu-ibu. Mereka nanti pada kelas 1 sudah ngerti, ada yang menyambutnya juga di bidang SD, dan guru-guru PAUD pun kami beri karakternya untuk bisa mengenal huruf juga, dari menyanyi sampai menulis, dan guru-gurunya melatih sampai mereka ini lincah seperti ini, dan mengenal budaya daerah juga di daerah masing-masing. Seperti contohnya di Kabupaten Katingan, saya sangat bangga kepada ibu-ibu guru yang membina tidak bosan-bosan. Dan tidak, ini pesan saya, jangan mencubit anak-anak, karena anak-anak ini sangat parah bagi kita kalau kita mencubit. Benar. Dia ingat nanti sampai perguruan tinggi. Benar, Bu. Ya. Ya, itu pesan saya yang sangat penting. Dan Bapak Bupati Katingan sangat mendukung dunia pendidikan. Tanpa dunia pendidikan, manusia tidak bisa, tidak mengerti. Harus bisa membaca, menulis. Karena baca menulis sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Oke. Baik, terima kasih Bunda. Dan selanjutnya ada penyerahan bingkisan secara simbolis yang akan diserahkan langsung oleh Bunda PAUD. Dipersilakan buat adik-adikku yang menerima bingkisan, boleh kemari. Ya, boleh. 1-2 orang dulu secara simbolis aja. Silakan Bunda PAUD. Ibu Daunwati Sakarias. Iya. Iya, di sini aja. Sebagai bentuk perhatian ya. Sebagai bentuk perhatian dari Bunda PAUD, pemerintah Kabupaten Katingan. Memberikan bingkisan. Iya, Bunda PAUD akan menyerahkan bingkisan secara simbolis buat adik-adikku yang hadir di sini. Nah, pemirsa TVRI Kalimantan Tengah, adik-adikku yang manis, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara juga. Silakan Ibu, boleh diserahkan. Iya, terima kasih Bunda PAUD. Ya, kita sudah sampai penghujung acara. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk
seluruh adik-adikku, seluruh pemirsa TVRI Kalimantan Tengah yang sudah menyaksikan Cerdas Ceria TVRI Kalimantan Tengah pagi hari ini. Dan jangan lupa saksikan terus Cerdas Ceria hanya di TVRI Kalimantan Tengah jam 9 pagi hanya di TVRI Kalimantan Tengah. Kalau kamu mau gabung, mau tampil sini, silakan buat ibu guru, orang tua, keluarga yang pengen anak-anaknya tampil Cerdas Ceria, hubungi Kak Bobby Tarung di TVRI Kalimantan Tengah. Baik, kan Elvira pamit dulu. Dan kita akhiri dengan lagu Kalteng Harati dari anak-anak PAUD Kabupaten Katingan. Sekali lagi terima kasih untuk Bunda PAUD Kabupaten Katingan. Terima kasih untuk seluruh bunda-bunda yang hadir, orang tua juga yang sudah mengantarkan adik-adikku. Sampai jumpa. Siapa Bu? Siapa Bu? Terus harati mangat diutus dan lemo maju kita balihi kapitar harati mangat utus dan lemo maju kita.